tuh banget di hatinya. Oh. Wow. Hai Babes, Assalamualaikum Babes. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia Babes ya. Oke Babes, kali ini aku mau mereaction video masih dengan finalis Jegar juga. Lagi Gegar Vagansa 8 ya 2021, dan kali ini masih dengan Bandi Amuk si Rockerman yang begitu luar biasa epic banget Babs ya. Dan kali ini aku mau mereaction penampilannya di minggu kedua Babs ya, dengan lagunya ini Untukmu Sayang. Apakah ini lebih baik daripada sebelumnya? Kita langsung aja yuk Babs, dengarkan, let's go. Ini agak tenang ya, Babs. Oh, ini udah musiknya apa? Lagunya agak mellow gitu ya. Ditambah lagi suaranya, ini yang di pertama belum kelihatan kayak dia seorang rocker, Babs ya. Dan tapi asik sih ngedengerinnya. Ini baru permulaan, Babs ya. Belum kita dengerin ya. Selanjutnya seperti apa, Babs ya? Ini awalan yang begitu luar biasa nih. Gila, keren banget cuy ya. Memang berbeda sih ya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya rocker banget tuh, tapi kalau yang ini tetap Babs ya. Rockernya tetap ada dan tetap dia mempertahankan ciri khasnya rockernya. Dan kalau kita ngedengerin ini udah pasti tahu, wah, ini pasti si Bandi Amuk nih. Mantep banget cuy ya suaranya. Walaupun dia ini rocker, tapi dia dapat memperhaluskan ya, menyeimbangi musik yang dia dibawakannya gitu Babs. Jadi tuh kayak sedep banget di kuping. Gila, mantap banget ya Babs ya. Ini pas dia mau masuk rap udah cetar membahan nol banget cuy ya. Sedep banget ya ngedengerin suaranya itu. Aduh, mantul abis Babs ya. Tetap ya rockernya itu benar-benar ia pertahankan. Emang udah ciri khasnya sih dia sebagai seorang penyanyi rocker. Kalau udah kayak gini kan nggak bisa dipoles-polesin. Kalau misalnya disuruh nyanyi dangdut kan nggak bisa juga Babs ya. Yang ada dangdutnya jadi dangdut rocker gitu. Enggak sih. Oke, kita lanjut lagi ya Babs ya. Wow. Itu dewan jurinya udah fokus banget ya ngedengerin suara si Bandi Amuk ini bagian mana nih yang mesti kayak gitu ya. Tapi aku sejauh ini emang keren banget.
banget ya penampilannya di minggu kedua, tetap apa, tetap ya rockernya itu tetap ada. Tapi memang sedikit berbeda sih Bebsia, mungkin karena dia di sini lebih kayak apa, menyanyikan lagu yang mellow ya. Tetep ya dia pakai cengkok gitu kan nyanyinya. Enggak, kalau di rocker itu dia nggak pakai cengkok deh Bebs ya. Kalau di sini kayak dia lagi apa menggunakan cengkok gitu. Jadi kayak benar-benar agak berbeda banget Bebs ya. Tapi enak banget gitu ngedengerin dia nyanyi. Walaupun kalau menurut aku emang ada sedikit ada yang berbeda sih Babs ya. Tapi aku lebih seneng kayaknya di performance-nya yang pertama deh Babs ya, dari performance yang kedua. Mungkin karena di ini lagunya terlalu melo ya. Gimana menurut kalian Babs? Sikat abis ya Babs ya. Pas dia bagian memasuki ini air udah makin ini aja sih apa makin tetep sih ya, nggak bisa hilang sih rockernya Babs ya, di polishnya dong rocker 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 gitu. Memang udah rocker itu udah menyatu banget di hatinya. Oh wow. Okay. Tuh dia lanjutnya sampai bengong gitu. Ini eksekusinya mantap abis. Oke, Babs, gimana menurut kalian ya? Luar biasa juga ya si Bandi Amuk menyanyikan lagu di minggunya yang kedua ya. Ini benar-benar gokil banget cuy ya. Dan menurut aku sih lebih bagus yang di minggunya yang pertama ya, itu benar-benar dia banget tuh ya kan. Kalau di sini karena mungkin dimintanya lagu yang mellow, jadi kan yang di sini tuh ibarat kata gimana sih kalau rocker disuruh nyanyi dangdut Babs ya, tetap rockernya itu akan ada. Jadi emang dia itu udah ada ciri khasnya gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi susah deh kalau mau ngilanginnya. Gimana menurut kalian Babs? Kalau aku sih suka yang di penampilannya yang pertama ya. Bukan penampilannya yang kedua ini gak bagus, bagus, cuman agak lebih berbeda aja dari dirinya yang aslinya seorang rocker man. Oke Babs, kalau kalian suka juga klik like and share. Dan jangan lupa untuk kalian yang pertama kali datang, bantu supportnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih Babs ya. Sampai jumpa lagi, see you, bye.